Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Membaca Al-Quran setiap hari sangatlah penting dan perlu untuk dilakukan, karena hal ini merupakan ajuran dari Allah SWT dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan agama Islam. Mengapa harus membaca Al-Quran setiap hari? Karena dengan membaca Al-Quran setiap hari, maka Allah akan membersihkan hati kita dari berbagai penyakit dan kotoran yang ada di dalam jiwa. Orang yang rajin dan gemar membaca Al-Quran, maka penyakit-penyakit di hatinya akan hilang. Di antaranya, kufur, iri, lalai, sombong, tamak, riya, zalim, dan masih banyak lagi. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi. Surat Fatir ayat 29. Semoga dengan kegiatan gemar membaca Al-Quran mampu meningkatkan intelektualitas dalam hal beribadah serta belajar untuk dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan akhlakul karimah dan uswatul hasanah.